Untuk simulator air brake yang kedua ya, di sini sekarang ini sudah terisi angin ya. Nah, sekarang kita coba melakukan pengetesan ya. Pengetesan yang pertama, coba kita rilis parking dulu. Rilis parking ya. Ya. Nah, pada saat dirilis parking ya, di sini masih belum terjadi rilis ya, karena posisi blocking palapnya masih aktif. Nah, untuk melakukan rilis ya, kita lihat ya posisi dari chamber ya. Ya, untuk yang belakang ini masih terdorong ya, kelihatan garis putih. Ya, semua sama ya. Nah, untuk posisi chambernya. Nah, kemudian coba kita rilis dengan cara menekan blocking. Nah, ketika blocking ditekan, secara otomatis posisi semua chamber, baik yang premover maupun facel, itu posisinya rilis. Ya, sekarang kita coba coba untuk yang trailer brake-nya. Ketika trailer ditarik ya, maka secara otomatis nanti pilot lamp ya untuk yang trailer di sini akan menyala ya. Oke, coba kita coba tarik ya. Nah, ya, itu lampunya menyala ya untuk pilot lamp, berarti untuk yang trailer posisinya dia aktif ya. Kemudian kita coba untuk foot brake ya. Jadi kalau foot brake ini diaktifkan ya, maka untuk pilot lamp baik yang PM maupun trailer itu akan menyala ya. Oke, kita coba injak. Nah, seperti ini menyala. Kemudian di bagian chambernya semuanya akan posisinya ngebrake ya. Nah, seperti ini. Ya, semua posisinya ngebrake ya. Oke, coba dilepas ya. Coba injak lagi. Injak. Nah, seperti ini ya, semuanya aktif. Ya, coba lepas. Ya. Kemudian coba kita tarik parking brake ya, tarik parking brake. Oke, tarik parking brake, ketika ditarik otomatis ya chamber akan bergerak. Tarik full. Ya, akan bergerak, kelihatan garis putihnya. Ya. Oke, coba. Oke, di sini ya, untuk blocking palapnya dia sudah secara otomatis dia akan aktif dengan sendirinya ketika tekanan anginnya kurang dari 5 bar. Ya. Oke. Ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.